sangat senang. Iya loh Senova, jadi begini, tadi waktu perjalanan ke gereja lo sangat bahagia. Bahagia karena lo ngeliat langit. Langitnya itu luas banget. Di situ lo ya kagum sama ciptaan Tuhan. Tuhan sanggup ya menciptakan langit yang begitu luas. Iya dong, tentu. Karena Tuhan kita kan Tuhan yang hebat. Betul lo. Nah, bukan hanya itu lo. Lo juga ngeliat pohon-pohon. Luar biasa. Kenapa pohonnya? Pohonnya tuh bagus-bagus loh, kayak gitu. Jadi lo kagum sama ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan udah menciptakan langit, Tuhan menciptakan pohon-pohon, bahkan Tuhan juga menciptakan kita loh, kita? Iya, kita diciptakan Tuhan. Hebat kan Tuhan sangat kita? Sangat hebat. Betul loh. Oke, kalau gitu kita mulai aja dengan menyanyikan pujian Allahku besar. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Semua ikutin gerakan Nasa Nova dan Nasa Angela. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh dapat sekolah minggu. Kami datang kepadamu Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi Losa Angela udah cerita betapa indahnya ciptaan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan kita mampu menciptakan semua itu. Tapi tahu gak Los Angela, gak sampai di situ aja loh. Tuhan tidak hanya menciptakan semua ciptaannya, tapi Dia juga memelihara semua ciptaannya. Bahkan sampai saat ini Los Nova, Los Angela bisa di sini itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah hari ini Los Nova mau ajak kita semua mengucap syukur untuk kehebatan Tuhan kita itu melalui persembahan yang mau kita berikan. Oke adik-adik, persembahan bisa kalian berikan dengan cara scan QR code yang ada di sebelah sini dan juga bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan terakhir, kalian juga bisa memberikan persembahan kalian dengan cara memasukkan uang kalian ke dalam amplop yang kalian sudah punya di rumah dan titip ke papa mama kalian supaya papa mama bisa kasih ke gereja. Oke, yuk kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sambil kita memberikan persembahan. Dalamnya hatiku pun selalu
mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan sungguh amat baik. Bahkan Tuhan juga memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami akan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga bisa dipakai bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekalian dipersilakan duduk kembali. Lose Nova, tiba saatnya bagi kita untuk dengerin firman Tuhan. Oke, Lose siap. Oke, siap ya semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Firman Tuhan ada di hati. My YouTube channel. Nah, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan. Jalan-jalan ke rumah seorang seniman asal Tangerang. Wah, yang lukisannya ini karya-karyanya itu begitu luar biasa. Kalian penasaran? Kita langsung pergi aja. Yuk. Tunggu dulu. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Oke, ayo kita berangkat. Ikutin. Nah, sekarang kita sudah bersama Paijo Picasso, pelukis asal Tangerang yang karyanya begitu luar biasa. Ya, halo semuanya. Wah, lukisan-lukisan ini bagus-bagus sekali ya. Kamu yang buat lukisan ini? Ya, betul sekali. Lukisan ini semuanya adalah lukisan saya. Wah, coba lihat. Begitu indah, begitu luar biasa dan terlihat sempurna ya. Ah, terima kasih. Tapi ada karya yang lain yang jauh lebih indah dan lebih sempurna dari semua karyaku ini. Oh ya, karya siapa? Nah, kamu mau tahu? Nih, biar aku tunjukkan. Kok tangan? Apa maksudnya? Ini nanti waktu aku jentikan jari, kamu dan semua penonton kamu bisa melihat apa yang mau aku tunjukin. Gitu. Oh, hipnotis ya? Kan nggak boleh. Bukan hipnotis. Ini namanya editan. Nah, pokoknya tenang aja, semuanya aman ya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Allah itu menciptakan dunia, alam semesta, dan segala isinya sebagai ekspresi kasih atau cintanya. Coba kamu lihat matahari, awan, bulan, bintang, dan hewan. Wah, ada yang di laut, ada yang di darat, bahkan ada yang di udara. Semuanya lucu-lucu banget ya. Ada banyak sekali yang Tuhan ciptakan dan semuanya begitu luar biasa. Nah, dan kamu tahu ada satu masterpiece-nya Tuhan. Karya yang paling luar biasa, yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Kamu tahu apa itu? Nggak tahu. Apa sih? Yaitu manusia.
manusia. Iya, manusia. Allah menciptakan manusia, menciptakan aku, menciptakan kamu, dan menciptakan adik-adik di rumah semuanya. Itu segambar dan serupa dengan Allah. Luar biasa bukan? Segambar dan serupa itu maksudnya apa sih? Artinya kita memiliki sifat seperti Allah. Kita mempunyai kasih, kita mempunyai keadilan, kita mampu mengampuni, kita setia, dan masih banyak hal baik yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Dan selain itu, Tuhan juga menciptakan kita begitu spesial. Karena Tuhan memberikan kita sebuah tugas. Tugas? Ya. Tugas apa? Kamu tahu Adam? Oh, si Adam. Tahu ya, dong. Iya, si Adam, si manusia pertama itu. Ya, nah, ya, ya. Dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk waktu jadi Taman Eden itu untuk memelihara segala yang ada dalam Taman Eden. Mulai dari tumbuhan, tanaman, buah-buahan, sampai kepada hewan-hewan. Nah, si Adam ini dia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan nama-nama semua ciptaan Tuhan. Makanya sekarang kita tahu ada kodok, ada kucing, ada anjing, ada jerapah, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, dan yang lainnya. Ya, itu termasuk tugas yang Tuhan berikan kepada Adam untuk menamai semua ciptaan Tuhan. Nah, selain itu, manusia juga di Taman Eden diberikan oleh Tuhan kebebasan untuk makan semua buah yang ada di sana, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Wah, berarti kita ini ciptaan Tuhan yang paling spesial ya? Betul sekali. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan begitu sempurna. Semua anggota tubuh kita, tangan kita, kepala, badan, dan kaki Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Nah, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita ataupun dengan yang lainnya. Karena semuanya Tuhan ciptakan begitu baik dan begitu sempurna. Bahkan kalau kamu punya teman yang mungkin keadaan fisiknya tidak seperti kita, tidak sebaik kita, kita tidak boleh membuli, mengolok-olok, atau mengatain mereka. Karena mereka juga tetap diciptakan yang terbaik dan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Nah, selain itu kita bisa menyanyi, mengucap syukur sama Tuhan. Kayak waktu tadi kita sebelum mendengarkan firman, kita memuji Tuhan. Nah, itu bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa, mengucap syukur sama Tuhan karena kita sudah diciptakan begitu luar biasa. Dan kamu tahu nggak, tugas yang diberikan Tuhan kepada Adam itu masih berlanjut sampai sekarang kepada kita-kita. Nah, waktu itu kan Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memelihara semua ciptaan Tuhan di Taman Eden. Nah, sekarang pun kita masih punya tugas untuk memelihara ya semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Contohnya, tumbuh-tumbuhan. Wah, jadi kita tidak boleh sembarangan memetik tumbuh-tumbuhan, memetik daunnya atau menebang pohon. Karena kita telah diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, termasuk tumbuhan. Dan juga hewan-hewan. Nah, kita tidak boleh jahat kepada binatang. Kita harus sayangi mereka, kita pelihara mereka, kita tidak boleh menyiksa hewan. Karena hewan pun juga ciptaan Tuhan dan Tuhan berikan tugas kepada kita untuk memeliharanya. Begitu, itulah beberapa cara untuk yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kalau begitu ya, kita ya. Ajak adik-adik di rumah untuk mengucap syukur sama Tuhan, yuk. Yuk, yuk. Kita berdoa ya. Oke, aku yang pimpin doa. Adik-adik, kita mau berdoa sama Tuhan, mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menciptakan kita begitu luar biasa. Yuk adik-adik, semuanya sikap berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya. Lalu akan pimpin dalam doa, adik-adik ikuti di dalam hati saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan begitu luar biasa dan sempurna. Terima kasih karena Tuhan sudah menjadikan kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menggunakan anggota tubuh kami ini yang sudah Tuhan ciptakan dengan begitu baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, setelah ini kita ada ayat hafalan. Oke adik-adik, ya. Saat ini kita mau ayat hafalan, semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakannya ya.
Oke, sudah berdiri semuanya, kita mulai. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya, ikutin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke adik-adik, itu vlog YouTube kita pada hari ini. Adik-adik sudah mengikuti dengan baik. Sekarang kita mau aktivitas. Nah, kita sekalian perpisahan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah, Tuhan berkati. Adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada kertas karton. Kalau kalian tidak punya kertas karton, kalian bisa pakai kardus bekas kalian. Kita butuh bolpen, kertas origami, manik-manik kalau kalian punya, sedotan kalau kalian punya yang warna-warni di rumah, nutek, gunting, dan piring. Piringnya ada dua jenis ya, satu yang kecil dan satu lagi yang besar. Oke, kita akan mulai. Pertama kita ambil kartonnya, terus kita bikin cetakan pakai piring yang besar. Setelah itu, kita bikin cetakan pakai piring yang kecil. Kalian bisa gunting, gunting luarnya sini, gunting luarnya. Setelah itu, kalian gunting bagian dalamnya. Oke, sudah jadi seperti ini, kita pakai kertas origami. Kertas origami kita lipat lagi, bagi dua, dan bagi empat. Lipat, terus kalian bisa pakai beberapa warna kertas origami, langsung ada keluarannya. Dan kalian bisa tempel, tempel seperti ini ya. Tempel seperti ini untuk semuanya kertas origami. Terus untuk sedotannya juga kalian potong kecil-kecil, dan kalian tempel kertas origaminya. Kalau yang punya manik-manik bisa dipakai juga. Manik-maniknya bisa kalian tempel. Tempel di atasnya. Kalau sudah punya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini yang sudah dalam sedikit hasilnya. Oke. Setelah itu sudah jadi. Kalian nanti tinggal foto seperti foto lause. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus.